itu, pakaian pramugari juga sering menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Tetapi saya mempunyai sudut pandang berbeza tentang pakaian ini. Ia adalah hak wanita muslimah yang bekerja sebagai pramugari untuk menutup aurat. Tapi dalam masa yang sama, saya bangkitkan isu ini bukan nak fokus pada hak beramal semata-mata, tapi kerana ia melibatkan isu keselamatan. Baju pramugari yang agak ketat menyebabkan kesukaran mereka untuk bekerja seperti menaiki tangga, memanjat dan terutamanya tidak sesuai ketika berlaku kecemasan. Oleh kerana untuk memudahkan pergerakan, maka kain mereka akan dibelahlah sampai ke peha dan menyebabkan mereka terpaksa memakai pantyhose ataupun stocking tebal yang panjang untuk meminimumkan penampakan aurat dan juga kerana mereka duduk dalam penerbangan dan mereka kesejukan dan boleh menjejaskan kesihatan. Masalahnya ialah pantyhose yang mereka pakai ini dengan bajet sendiri. Dan pantyhose ini biasanya tidak rentan api. Dan ini sebenarnya melibatkan keselamatan aviasi antarabangsa. Begitu juga semasa latihan kecemasan, mereka dibenarkan memakai seluar panjang di dalam atau pakaian kargo untuk mengelakkan terselak dan lain-lain. Kenapa semasa dalam latihan dibenarkan dan semasa bekerja berbeza? Justru seluar panjang dilihat lebih sesuai dan selesa untuk bekerja dan pengenaan tudung sebenarnya tidak menjejaskan keselamatan. Selagi fabrik yang digunakan itu selaras dengan Majlis Keselamatan Aviasi Antarabangsa. Saya juga ada membaca tuntutan berpakaian seluar panjang turut dibuat oleh pramugari penerbangan lain termasuk Korean Air lah. Oleh itu saya mohon pihak kerajaan mengambil prihatin isu ini kerana berkait dengan hak beragama dan keselamatan.